gak tahu. Karena sebelumnya sudah diacak-acak oleh kedua orang ya. Yeah. Ini saya taruh sini, jangan lihat dulu ya. Okay. Sekarang kita lihat ini. Bukan. Gak matching juga, mm-hmm. Kita lihat ininya. Bukan. Gak matching juga ya. Iya. Bukan. Gak matching juga. Kita lihat ini. Bukan, gak matching. Ini? Enggak juga. Sekarang kalau kamu perhatikan di sini, ini kan semuanya random, yes? Iya. Iya kan semuanya random kan? Uh-uh. Bener ya, gambarnya tidak ada yang matching antara tumpukan yang ini atau yang sebelahnya, yes? Dan itu semua free choice ya, ya kan? Iya. Jadi semua nggak ada yang matching. Kamu pilih satu. Tadi kan random. Tiba-tiba kok bisa? Tadi kan kita kan udah acak-acaknya bareng-bareng, beda-beda, sama-sama sesuka hati aku, stopnya di mana. Kok bisa tiba-tiba pas yang aku pilih itu pas disebelahin sama-sama kartu yang udah dikocok sama Mas Romi. Udah deh, aku gak tahu deh, bingung lah aku. Dan gak di setting dong? Gak direkayasa? Enggak. Orang gak dikasih tahu apa-apa, tiba-tiba ngocok-ngocok kartu. Kok bisa sih? Sekarang ini, berarti ini semua gak ada yang acak-acakan dong? Iya. Iya. Pelan-pelan. Kok bisa sih? Mungkin kebetulan ya. Kok bisa sih? Jadi awalnya payung hitam, buku. Buku, payung hitam. Mungkin masih anjing. Yes? Iya. Ini gak ada yang luka. Kok bisa sih? Bebek. Iya. Ini sama semua nih pasti nih, kok bisa sih? Mikrofon. Iya. Mobil. Uh-uh. Mobil, oke. Okay. Darth Vader dan Storm Trooper. Trooper. Star Wars ya? Iya. Yeah. Kamu pasti suka Darth Vader? Suka. Kok tahu? Tahu. Kok tahu? Eh, kok tahu? Tahu. Ini karakter dalam Sesame Street. Iya. Gitar akustik. Uh-uh. Dan foto-foto ini yang tadi tidak sama. Kuda. Iya. Udah aku langsung mikir ini kapan ditukernya. Gak mungkin banget orang mejanya di bawahnya kopong. Gak mungkin ada yang ngumpet di bawah. Ini gimana caranya? Ya udahlah ya, hanya Mas Romi dan Tuhan yang tahu. Aku nyerah, gak ketemu caranya gimana, gak kepikiran. Eh kok bisa sih, tadi kapan nukernya? Gak ditukar. Jam. Jam. Beda. Gelas terakhir berarti. Yes, gelas. Kok bisa ya? Gimana caranya? Di awal foto-foto ini kan dipotong jadi dua. Mm-mm. Udah acak-acak ya? Oleh kita berdua, kamu pilih satu random, dan ternyata pasangannya adalah payung hitam. Iya. Sisanya kan ternyata nggak ada yang cocok kan? Uh-uh. Ingat nggak sebelum ini semua mulai kan, ini kan kamu awur-awurin. Juga. Kamu acak-acakin, which is kamu nggak tahu dong. Uh-uh. Tangan dipegang. Taruh tangan kamu di atasnya. Sebetulnya nggak ada hubungannya sih pegangan tangan. Sekarang ini kan digaretin dari awal, ada di sini ya. Uh-uh. Ini payung hitam. Kamu sudah lihat berkali-kali, dan foto-foto ini berhubungan dengan hidupnya kamu. Mm-mm. Payung hitam ini, ingat kan tumpukannya udah diacak-acak? Iya. Payung hitam ini... Oh, iya. Foto di Instagram ya? Sebetulnya untuk reflektor lighting sih. Iya. Iya, tapi otak manusia akan meregister sebagai payung hitam. Yes? Yes, betul. Oke, mungkin kebetulan. Di sini. Oh iya. Tansan, aku bilang, aku tahu. Mm-hmm, kamu punya bukunya. Punya. Cuma nggak bisa habis dibacanya, entah kapan. Belum aku baca malah. Belum kamu baca, kan? Makanya nggak bisa habis. Yang berikutnya, di sini. Ini? Anjing. Itu poodle. Iya, mirip kan? Nah, sekarang perhatikan, ini... Di sini, Lobby, yes, ada kamu. Yeay! Ini,
Mikrofon. Kamu narsis. Oh iya, aku narsis pegang mic. Ini? Mobil. Di mana kamu lihat mobil? Walking around the street of Ewa. Oh iya, jadi background ya. Jadi objek-objek ini sebetulnya sudah masuk dalam hidupnya kamu tanpa kamu menyadari, termasuk kamu menjadi seorang Darth Vader. Iya. Ini udah lama banget ini fotonya, jangan masih awal-awal kuliah. Iya, makanya. Di sini, ingat ya ini? Oh, clutch. Iya, itu touchback. Bentuknya kuda. See? Foto berikutnya, sepeda. Ada kayaknya aku naik sepeda deh. Enggak ya? Oh iya, ini di Bangka ini. Belitung. Dan yang terakhir. Yang terakhir. Ya ini mendekati ya. I know kamu gak minum orange juice tapi minimum. Mirip. Iya. Wih, hebat banget. Gak kepikiran ya aku kalau ternyata berhubungan sama aku. Pokoknya semua dibuka satu-satu tuh ternyata berhubungan sama kehidupan aku. Dari foto-foto yang aku upload di Instagram aku. Cuma pas lihat buku ini aja agak enggak, aku punya nih gitu makanya. Dan gak pernah dibaca lagi ya, kasihan bukunya. Dibaca, cuman kayak isinya kan quote semua, jadi kayak kadang baca gitu-gitu doang. Baca, tapi bacanya gitu-gitu doang. Kasihan ngasih, udah niat beliin, kamu gak baca. Nah gitu dong. Kamu harusnya tahu loh, kok tahu kalau dikasih? Ada captionnya. Ah, itu artinya saya captionin baca satu-satu. Ini semua buat kamu sebagai eksperimen sudah datang di Lintas Imaji. Terima kasih Michelle sudah datang di Lintas Imaji. Dan mudah-mudahan eksperimen ini berarti buat kamu. Berarti ini bisa aku panjang-panjangin? Enggak, boleh coba sendiri di rumah. Boleh coba sendiri di rumah. Bagaimana saya dapat mengarahkan pilihan Michelle agar dapat menemukan potongan foto yang sama? Dan bagaimana Michelle dapat menyusun foto-foto yang kecil agar sesuai dengan urutan foto-foto yang besar? Langkah pertama tentunya saya harus dapat menciptakan rapor dengan Michelle. Ini saya lakukan di awal dengan eksperimen psikometri tadi. Setelah saya memiliki rapor dengan Michelle, maka akan lebih mudah untuk mengontrol cara Michelle mengacak-acak foto-foto tadi. Walaupun terlihat random atau acak, sebetulnya cara Michelle mengacak-acak foto-foto itu sesuai dengan yang saya inginkan.